Bapak Bin Kiai, Bapak Bin Ustadil, Kesugian Al-Aliqah dan Nabilah, Ibunya yang dihormati, para asatid, mudarisin, mu'alimin, yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, para Menteri Pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Nabil yang saya hormati. Maulid itu bisa dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Acara ini boleh dibilang acara maulidin Nabi, boleh juga dikatakan maulidin Nabi. Kalau kita katakan maulid, yang kita hormati hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Harinya, kalau kita katakan maulid. Kalau kita katakan maulud, yang kita hormati bayi yang dilahirkan, itu dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali mengadakan mahrojan maulidin Nabi dengan besar-besaran pertama tahun 363 Hijriah, yaitu Khalifah dinasti Fatimiyah di Kairo Mesir, Al-Mu'izz lidinillah, Khalifah Fatimiyah tahun 363, beliau masuk ke Mesir dari Tunis, mengalahkan Khalifah Ahmad bin Turun dan membangun Masjid Al-Azhar dan membangun kota Al-Fahirah. Arsiteknya namanya Jauhar As-Sokri, yang merupakan kayu besar sekarang masih kuat, masih kokoh, walaupun sudah ribuan tahun. Dari ahli sunnah yang pertama kali mengajarkan maulid adalah Ridwanul Muluk Syamsud Daulah, itu sudah tahun 500 Hijriah lebih. Kalau dari Syam dari nasib Fatimah itu sudah 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Sebelah barat ada negara namanya Romawi, cikal bakal Eropa, itu Romawi itu negara Eropa. Sudah punya agama namanya Katolik, sudah punya kitab suci namanya Al-Abdul Jadid Bible, sudah punya aturan undang-undang. Tapi kezaliman sangat merajaya. Pembesar negara paling senang kalau mengadakan acara di lapangan namanya gladiator. Tahu nggak? Ada filmnya. Saya senang lihat film. Ini secara apa itu gladiator? Budak dengan budak diadu. Manusia dengan manusia budak diadu. Kalau sudah ada budak salah satunya yang mati, berdarah-darah, tepuk tangan. Raja dan pembesar-pembesar negara tepuk tangan. Acara telah sukses. Kalau sudah ada yang mati. Kadang budak diadu dengan binatang buas, singa. Kalau yang mati singa, yang kalah singa, dan begitu sering, dan begitu marah. Tapi kalau yang mati budak, singa yang menang, itu tepuk tangan gembira, sorak-sorai, menyambut kemenangan, keberhasilan acara gladiator. Itu jelas jahiliyah. Apa? Jahiliyah. Aku sudah punya kitab suci, punya agama. Pernah seorang kaisar bernama Kaisar Nero membakar 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dibakar hidup-hidup. Kaisar jalan tercatatnya. Kaisar Nero menikmati main-main yang berbiak merenggang nyawa. Pernah ada budak sedikit memberontak namanya Spartacus, itu dibunuh dengan semua pengikutnya. Kalau yang dulu,
film sejarah. Lu nggak ada film semua benar kan? Film sejarah. Jadi sampai di sana ada muridnya sampai